pagi dan salam sejahtera ya untuk semua. Semoga semua sehat selalu. Pagi ini saya ingin jualan casing ini teman-teman. Mungkin pengen nggak casing kayak gini nih? Bisa di custom ya. Jadi saya sekarang jualan custom casing. Jadi casing ini apa aja teman-teman boleh pesan. Ada casing case, ada casing hard case, dan ada juga yang kayak gini ya. Kalau gini modelnya yang kaca, boleh pakai foto sendiri atau foto Naruto ya. Jangan lupa mampir ke Tokopedia saya dan juga ke toko Shopee saya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Enjoy. Nih, Anyer macet ya. Yang mau ke Anyer hati-hati nih sama Pak Polisi nih. Tuh di belakang ada rombongan kendang. Wow, Anyer macet. Apa yang mobil gede diduluin dulu sih? Kita ini kendang ini harusnya diem dulu nih. Ntar lagi macet kok. Biarin, kan naik tradisi orang Banten. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Wow, Anyer macet. Wow, macet ya. Tuh, jalannya macet. Baru jam 10:30 ya, udah mulai macet. Ini kendang ini harusnya diam dulu nih. Ikutin lah, jangan kita pariwisata. Gini. Nah, kan salahnya polisi kalau udah kayak gitu. Nah, kita giniin. Giniin gimana? Teman-teman, kita lagi di kawal polisi. Oh, bener. Awas, sus. Kita pergi di kawal polisi, guys. Suka ngevideoin jalan. Kalau waktu kita sudah disambut sama mamang-mamang yang ganteng tadi. Ganteng ya? Ganteng tadi saya boleh lah tuh jadi model harusnya. Jadi ini seperti pogo teman-teman, dan itu di depan pacar saya sedang diambil orang. Ya udahlah, saya ikhlasin karena dia tidak cinta sama saya. Dia lebih suka CBR dibanding gambar. Sekarang sudah sampai di Bukit Warung Wangi alias Warwangi. Di sini adalah tempat wisata alam, cocok untuk keluarga, cocok untuk pacar, cocok juga untuk anak muda, teman-teman. Tuh, anak muda tadi tuh. Jadi di sini lokasinya di mana, Ri? Di Warwangi. Warwangi alias di Cinangka. Ini udaranya seger banget nih. Benar, masih alami ya, teman-teman, komennya. Enak banget tuh. Kita lihat teman-teman ya, ini kacanya berapa. Oh, berarti di sini dihitung per orang ya. Ya, dibuka kaca. Saya kaca sayang gitu. Enak banget nih, adem. Kita lihat berapa bapak. Ini orangnya. Halo, welcome to Bukit Warwangi. Ini emang tempatnya tersembunyi teman-teman. Kita sempat nyasar waktu pertama kali kesini, nyasar sih. Tadi juga. Ini soalnya di puncak gunung. Oh, pasirnya depan ya. Teman-teman, selamat datang di Warung Wangi. Gimana mas perasaan awal barbar setelah sampai di Warung Wangi? Ya alhamdulillah. Ini aku. Orang tua
Emang sapinya? Iyalah di situ. Itu sapinya pulang kemana deh? Oh, itu dia nyebrang. Lembu, lembu, bukan sapi. Ya sama-sama. Oh, mau dibagusin lagi? Wih hebat, dari sana ya turun di sini ya. Flying fog ya, nanti di sini akan ada flying fog teman-teman. Oh, udah jadi kereta gantung ke pasar Labuan apa? Iya, pasar Labuan ke sana kan? Itu pasar Labuan ke sana. Oh, ke sana. Jadi arah laut kita kemana sih sebenarnya? Sana apa sana? Laut. Laut ke situ kan, di belakang gunung ini. Pemandang laut. Tutupnya jam berapa sih ini? Oh, bentar doang ya, nggak sampai malam. Jadi kalau hari-hari biasa-biasa, adek-adek ini ngapain aja nih? Sekolah ya, nggak pernah main sih, main layangan kek. Main layangan di sini enak, main bola. Main. Kita akan nyobain sate yang ada di belakang Masjid Agung Cilegon. Sate ini khas buat orang Padang. Nah, di depan Masjid Agung banyak kuliner ya.